Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu diberi kenikmatan agar kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik dan intinya kita bisa mancing setiap hari. Sesuai janji kita kemarin, kita mau upgrade ball bearing yang mana dari Daiwa Vogel T2500. Karena pendelnya masih pakai bushing plastik, kita mau upgrade ke stainless ball bearing. Gimana tutorialnya? Ikutin terus video selanjutnya. Oke, jadi yang pertama yang kita siapin itu alatnya apa aja. Yang pertama itu kita siapin obeng plus, terus peniti. Kalau nggak ada yang seperti ini juga nggak apa-apa, pakai peniti yang biasa-biasa dipakai. Terus grease, dari sini gue grease pakai produk dari Kamikaze. Ini biasanya kalau beli itu sepaket. Nanti gue taruh linknya juga di deskripsi. Oke, langsung aja kita bongkar. Yang pertama kita bongkar tutup knopnya dulu. Ini tinggal dicongkel gini aja, dia copot, jadi hati-hati, pelan-pelan, dia juga nggak terlalu keras. Terus kita buka skrunya yang ada di dalam. Kita buka dulu. Di sini ada dua bushing plastik ya. Di depan sama di belakang, kita tinggal copot, kita congkel aja pelan-pelan. Ini dia bushing plastiknya. Nanti kita bakal upgrade. Satu lagi. Jadi hati-hati. Di sini langsung kita ganti, tapi jangan lupa kita pakai grease dulu. Nggak perlu banyak-banyak, yang penting rata. Tas satu kita masukin depan. Kita masukin satu lagi. Belakang. Oke. Langsung aja kita kencengin skrunya. Ini nggak usah terlalu kencang, yang penting udah dratnya udah nyampe full aja. Dia juga nggak akan copot. Cukup. Dia lebih halus. Jadi teman-teman bisa lihat dia lebih halus perputarannya. Benar-benar lancar karena ini memang bahannya plastik ya, enteng. Jadi mungkin kalau diputer beda sama yang model aluminium knop ya. Dia langsung muternya apa lebih lama, tapi ini memang udah enteng banget kok. Udah lebih smooth, lebih halus. Jadi buat teman-teman yang belum paham kekurangan dari ball bearing yang stainless sama yang pakai bushing plastik, kalau buat yang pakai bushing plastik kekurangannya satu, cuman dia kurang smooth aja. Kurang licin ya dia. Kurang halus. Kelebihannya dia kalau terkena air laut itu lebih awet. Jadi bedanya itu aja. Cuman kalau pakai yang ball bearing stainless itu memang lebih halus perputarannya, tapi kita harus sering-sering maintenance. Kita harus sering lihat di dalam. Kalau kiranya habis mancing dari laut, kita bongkar, kita cek, kita tambahin grease lagi. Tapi kita harus bersihin dulu. Jadi kemarin kenapa gua nggak ganti landlord yang pakai bearing stainless, ini kan masih pakai bushing ya, bushing apa kemarin kuningan. Jadi gue lebih nyaranin gak usah diganti karena di sini rawan banget sama kecipratan air laut ya. Jadi mending
biarin aja, nggak usah diganti. Karena kalau diganti yang pakai stainless steel, dia biasanya di sini nih rawan banget sama korosi, dia lengket. Jadi senar kita atau pas kita narik ikan itu gampang panas dan senar bisa putus. What? Jadi gue nyaranin gak usah diganti. Terus untuk dari ball bearing yang tadi kita beli itu harganya murah banget, cuma 2.500. Itu bearing itu biasanya buat line roller. Jadi kemarin gue ukur, nggak taunya ukurannya sama buat knob handle gue, ya gue beli. Nanti gue cantumin juga linknya di deskripsi. Gue beli di marketplace 2.500, murah banget. Jadi buat teman-teman yang pengen coba silakan. Jadi nggak selamanya kita punya Daiwa Fuego, misalkan kita ganti cocok dengan ukuran yang sama, jadi beda-beda. Takutnya nanti teman-teman asal beli bukan dari brand Daiwa, ngatanya nggak cocok. Jadi kita harus cek juga, kita buka, kita ukur. Jadi di luar sama dalamnya sini nih, dalam sama luar kita ukur sama penggaris atau sigmat ya kalau punya. Tapi lebih bagusnya kita bawa aja handle sama knobnya, itu lebih bagus. Tapi sekarang di marketplace banyak kok, kita tinggal tanya buat real brand ini, brand itu, semuanya udah tahu. Jadi lebih gampang. Oke, mungkin itu aja sedikit review tentang penggantian ball bearing dari gua. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Terima kasih yang udah pada mampir di channel gua. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar gue bisa lebih berkembang dan gue biar semangat bikin video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.